Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Juni 2024 turun 15,08% dibandingkan bulan Mei 2024, yaitu dari 211,85 juta US dollar menjadi 179,89 juta US dollar. Penyebab utama turunnya nilai ekspor Provinsi Jambi bulan Juni 2024 adalah turunnya ekspor pada komoditi pindang, komoditi kopi, teh dan rempah, komoditi minyak nabati, komoditi karet dan olahannya, komoditi arang, komoditi pulp and kertas, komoditi mika, serta komoditi batubara. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo menerangkan, nilai ekspor sampai bulan Juni 2024 yaitu sebesar 1.143,93 juta US dollar. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, yaitu naik sebesar 2,55%. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok pertambangan, yaitu sebesar 66,51%, diikuti kelompok industri sebesar 30,16%, dan kelompok pertanian sebesar 3,32%. Turun 15% di bulan Mei dibandingkan di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei, yaitu turunnya karena memang kalau kita lihat ekspor industri pengolahan itu turun gitu ya. Produk-produk industri pengolahan itu turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ekspor produk pertanian juga turun. Nah, detailnya nanti teman-teman bisa download di peta resmi statistik. Kalau kita bicara produk pertanian kan di sana ada kopi, ada teh, ada kayu manis dan sebagainya ya. Kalau kita bicara industri pengolahan di sana ada produk turunan karet, ada CPO dan sebagainya, produk-produk turunan dari sawit itu maksudnya dalam industri pengolahan. Karena sawit di Jambi kan tidak keluar dalam bentuk sawit gelondongan ya, tapi sawit olahan. Nah, sawit olahan itu kalau di kami itu dicatatnya dalam turunan industri pengolahan. Tapi sekali lagi perlu hati-hati karena CPO kita itu kalau keluar gitu ya, diekspor kan tidak semuanya melalui pelabuhan di Jambi gitu ya. Ada yang lewat mana dan lewat mana. Nah, yang kayak gitu nggak kecatat di kami. Gitu. Jadi yang tercatat di kami ya itu tadi yang melalui bea cukainya Jambi itu kira-kira kamu. Bila dirinci menurut komoditi, kelompok industri didominasi oleh karet dan olahannya yang memberikan kontribusi mencapai 14,79%. Penyumbang kontribusi terbesar dari kelompok pertambangan yaitu minyak dan gas yang mencapai 61,09%. Sedangkan dari kelompok pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangan 1,90%. Lin Naliska, JEK TV, melaporkan.